kali ini aku akan mereview salah satu hotel di daerah Yogyakarta. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa hotel yang akan aku review, tonton video ini sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Ya, kali ini aku sedang berada di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Condong Catur, Sleman. Nah, seperti apa sih hotel yang akan aku review kali ini? Nah, kali ini aku berada di salah satu hotel di Jogja, namanya Jogja Amazon Green. Di video sebelumnya, aku pernah mereview hotel Jogja Amazon Green 2. Apakah ada perbedaan antara Jogja Amazon Green 2 dengan Jogja Amazon Green ini? Bagi teman-teman yang belum melihat videoku untuk mereview Jogja Amazon Green 2, bisa lihat videoku yang ini atau bisa langsung klik linknya di atas jika teman-teman melihat video ini dari aplikasi YouTube. Yuk langsung saja kita review hotel Jogja Amazon Green ini. Ya, untuk Jogja Amazon Green sama terletak di daerah Condong Catur, hanya saja ini di daerah Asem Gede atau Jalan Asem Gede, sedangkan Jogja Amazon Green itu terletak di daerah Condong Catur untuk jalannya namanya Raja Wali. Nah, kali ini aku akan mereview apakah ada perbedaan antara Jogja Amazon Green itu dengan Jogja Amazon Green. Yang pertama teman-teman, dari harganya ya, aku sampaikan dari harganya lebih murah di sini dibandingkan yang Jogja Amazon Green 2. Tapi untuk fasilitasnya apakah sama atau tidak? Nah, untuk fasilitasnya sama-sama memiliki kolam renang. Hanya saja aku tidak mereview kolam renangnya kali ini karena di luar sedang hujan deras teman-teman. Ya, jadi untuk kedua hotel ini memiliki kolam renang ya. Teman-teman bisa lihat foto kolam renangnya di samping sini. Ya, untuk hotel ini teman-teman bisa dapatkan di aplikasi Airi, namanya Airi Eco Condong Catur Asem Gede Yogyakarta. Tetapi kalau teman-teman ingin berkunjung ke Jogja Amazon Green 2, teman-teman pilih yang Airi Eco Condong Catur Raja Wali Yogyakarta. Jadi ada perbedaannya. Yuk langsung saja kita lihat apa sih perbedaan dari fasilitas kedua hotel ini. Ya, kali ini aku mau reviewnya sendiri ya teman-teman. Jadi aku pakai tripod, agak susah ya teman-teman, mohon maaf. Yang pertama aku mendapatkan tempat tidur ini seperti ini. Tempat tidurnya sama. Kemudian ada AC. Kemudian ada televisi. Ada televisi seperti ini. Kemudian di sini ada sofa, kemudian ada lemari kecil. Kemudian kalau teman-teman pesan dari Airi mendapatkan snack, air mineral, dan peralatan mandi yaitu berupa sampo dan sabun. Untuk anduk juga dapat. Kemudian kita lihat kamar mandinya seperti ini, ada kloset duduk dan ada shower, cuma showernya tidak bisa panas dan dingin, hanya dingin saja teman-teman. Ya, kali ini aku akan membahas apa sih kekurangan dari Jogja Amazon Green ini dibandingkan dengan Jogja Amazon Green 2. Ya, sebentar aku letakkan tripodnya dulu ya teman-teman. Ya, jadi kekurangannya untuk Jogja Amazon Green ini dibandingkan dengan Jogja Amazon Green 2, yang pertama yaitu di sini tidak terdapat fasilitas cermin, karena cermin sebenarnya penting walaupun tidak begitu mencolok, tetapi itu sangat penting jika ada tamu ya yang datang. Kemudian di Jogja Amazon Green ini tidak ada arah kiblatnya, jadi bagi teman-teman yang ingin sholat agak kesulitan untuk mencari arah kiblatnya, harus memiliki aplikasi atau bisa mencari arah kiblat secara online. Kemudian kekurangan yang berikutnya, ketika aku pesan melalui Airi itu tidak sesuai dengan gambar yang ada di foto. Jadi untuk kamarnya ini berbeda. Teman-teman bisa lihat aku memesannya dengan gambar yang seperti ini, tetapi tadi teman-teman bisa lihat ruangannya berbeda jauh ya dengan gambar yang ada di foto Airi. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu di sini tidak ada
gantungan baju. Jadi untuk handuk kemudian baju tidak bisa digantungkan. Kemudian tidak ada tempat sampahnya juga, teman-teman. Padahal tempat sampah itu penting untuk menjaga kebersihan. Kemudian kekurangan berikutnya, dibandingkan Jogja sama Surabaya itu, di sini kebersihannya kurang menurutku. Karena teman-teman bisa lihat di atas itu ada sarang laba-laba yang tidak dibersihkan, kemudian tembok-temboknya juga sudah agak kuning-kuning, kemudian dari spray dan bantalnya juga sudah kuning-kuning ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi tidak putih bersih. Kemudian spraynya juga banyak nodanya. Kemudian handuknya ini lumayan parah sih, ini tidak begitu bersih. Ya, jadi kekurangannya itu saja sih menurutku dari hotel ini. Sedangkan kalau kelebihannya, untuk segi pelayanannya ramah, kemudian tempatnya juga nyaman dengan harga yang murah, tentunya tidak jauh dari perkotaan, area perkotaan. Jadi ketika teman-teman butuh makanan dan sebagainya, masih bisa untuk memesan melalui jasa GoFood ataupun yang lainnya. Kemudian kekurangan yang lain aku baru ingat, yaitu di sini tidak bisa menggunakan wifi-nya, karena ketika aku coba ternyata ketika aku masukkan ID dan passwordnya yang diberikan oleh petugasnya tidak bisa untuk login. Jadi aku tidak bisa memanfaatkan fasilitas internet gratisnya. Ya paling itu saja yang bisa aku review untuk saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah sini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa dan have a nice day.